Bocah mainan mesin gergaji kayu, suara yang ditirukan mirip sungguhan. Beredar di media sosial video aksi seorang bocah yang memegang sebuah mainan mirip mesin gergaji kayu. Bocah itu seolah menghidupkan mainan mesin tersebut. Seketika terdengar bunyi seperti mesin gergaji asli. Setelah ditelusuri dari mana asal suara itu, ternyata bunyi itu dari suara mulut bocah tersebut. Ia lantas berlagak seperti sedang memegang mesin gergaji sungguhan, dan mempraktekkan dirinya yang memotong batang pohon. Bocah tersebut memainkan gergaji kayu dengan bersuara bak sungguhan dari mulutnya. Suara mesin pemotong kayu dari bocah itu bikin warganet takjub sekaligus ngakak. Banyak warganet yang berujar bila suara dari mulut bocah tersebut mirip seperti asli, ada efek macet-macetnya. Enggak, terus. Sini lagi.